Pesta Koalisi Umat Madani mendeklarasikan Amin Rais sebagai calon presiden 2019. Dukungan ini dibacakan oleh anggota Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, Egy Sujana. Deklarasi ditandatangani oleh Letjen Purnawirawan Syarwan Hamid. Menurut Egy, ide deklarasi tidak menafikan calon-calon lain. Pimpinan Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat Purnawirawan Syarwan Hamid dan kawan-kawan. Kita usung, kita minta, kita usung. Pak Amin sendiri sih tidak mendeklarasikan diri. Ini kita yang minta dan kita yang memohon supaya dia mau turun gunung. Kenapa? Karena dia yang kita anggap punya kapasitas. Keislamannya nggak bisa diragukan, konkret lah. Pernah ketua MPR, ketua partai juga pernah, ketua Muhammadiyah pernah, dan juga dia penasehat dari 212. Itu saya kira intelektual profesor ya.